Halo guys, ketemu lagi di channel Keraton Sasara Agung Jagat, dan kali ini kita akan melanjutkan game dari Sengoku Musou 3 ya. Kita akan memakai karakter saya Tommy Fujiyoshi, yaitu penguasa Jepang juga ya. Kental suaranya. Ada sedikit. Ntar aku rekam terus suaranya. Pakai pertemuan ini. Salah men, dan ini yang saya maksud. Pertempurannya masih yakin ya Rasmat. Salah ya, bukan pertempuran ini yang saya maksud. Tapi pertempuran yang saya maksud. Nah ini. これなしやかれましたな。これまであなたは天下の左の一つに過ぎなかった。だがそれが変わった。信長という絶対性が次へ対応を制すべきは誰か。万人の上に立つ。これは天下の主は誰か。
这个机会做几个字。Tapi lepas saya sampai panggil dia, saya merek monyet ya. Siapa sih nak aku ambilkan penjamu? Namanya pertempuran Yamasaki terjadi di Jepang. Namanya pertempuran Yamasaki, pertempuran namanya pertempuran Yamasaki, pertempuran antara kayak Tommy Yoshi dengan Akatsuki Mitsu gitu. Let's go!
bertanda merah dulu ya, merah longsor. Sepertinya ada pasukan dulu untuk battle ya. Pasukan lindung watunya. Pasukan lindung itu ya. Sepertinya kita terus lagi untuk hajar prosesnya. Tidak, kita harus
kuat ya. Sakit. Itu juga akan melawan merah-merah yang sama ya. Ternyata menembus problem kesulitan. Ternyata benar. Ternyata menembus kurus adalah orang ini ya. Jadi kita akan mengeluarkan taktik sosok dengan ああ、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 ああ
suara setan deh gitu ya.
な点からのおこがましいな。誰かが引きつかんで、そしたらパンパラマリアンだ。そうじゃない、皆の船、わしがやらねば。どうしてたらもう少し考えます。やつは水なんじゃ。Saya mengatakan pasukan yang ada di sini ya. Oke, satu untuk semua ya. Yang harus kakinya yaitu paket kunci itu sama motor juga pisau kaki ya. Tidak kenal ya. Tapi ini yang motor juga pisau kaki dulu. Sepertinya akan seperti itu sudah kalah yang melawan kayak kamu sih.
おお、みんなが笑ってくれてるよ。気づいたわ。ただの一般の女性だけど。Oke guys, jadi itu kisah dari pertempuran Yamasaki di Jepang ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Saksikanlah video Keraton Sesara Agung Sejagat yang selanjutnya. Okay.